Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Ketibaan bulan Ramadan, bulan mulia, barakah dan rahmat menjadi landasan perubahan bagi setiap Muslim. Namun hakikatnya, kerakusan manusia tidak pernah terhenti sedangkan syaitan sendiri telah dirantai dan tidak berupaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan sepanjang bulan Ramadan, terutama sekali di dalam arena politik. Dendam politik harus dihentikan segera dan perpaduan ummah wajib diteguhkan setiap kali Ramadan tiba. Bulan yang penuh rahmah dan kasih sayang ini seharusnya menghilangkan politik berdendam dan melarang seorang Muslim bertindak melulu ke atas musuh politik mereka. Sehingga ke hari ini, rata-rata netizen Malaysia meluahkan rasa kesal dengan perjalanan persidangan khas Dewan Rakyat. Mereka kecewa persidangan yang sepatutnya mencari penyelesaian kepada kemelut perpecahan menjadi tempat perang mulut. Perkataan-perkataan buruk sering kedengaran dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Rakyat dapat saksikan telatah wakil rakyat dicemari kata-kata kurang sopan dan lucah, baik di pihak kerajaan maupun pembangkang sama sahaja. Sepatutnya mereka ini menggunakan sesi sidang Dewan Rakyat bagi menyuarakan masalah rakyat dan berhenti mengeluarkan kenyataan merapu serta memalukan. Bergaduh dan bertengkar seperti kanak-kanak, sedangkan uban sudah memutih di kepala masing-masing. Kata-kata kesat dan penghinaan peribadi menunjukkan betapa sebahagian ahli parlimen negara memiliki masalah moral yang parah. Semua ini merupakan angkara politik yang menjadikan kekuasaan sebagai matlamat utamanya. Meskipun syaitan telah dibelenggu, nafsu politik telah menewaskan tujuan utama seorang Muslim berpuasa. Sepatutnya Ramadan menjadi medan kepada manusia untuk berlumba-lumba dalam kebaikan, menyemai nilai kasih sayang, menabur sedekah dan sebagainya. Tetapi bulan Ramadan yang penuh rahmah dan kasih sayang tidak menjadikan sesetengah orang berhenti menyebar berita fitnah atau palsu. Apatah lagi dalam suasana krisis kepimpinan yang berlaku dalam negara hari ini. Syaitan politik tidak dibelenggu dan golongan ini sentiasa mencari ruang untuk mengungkapkan rasa marah, hasut menghasut, menghina, buruk sangka dan lain-lain sebagainya. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor atau perbuatan kotor, maka Allah tidak punya kepentingan apa-apa bahawa orang itu meninggalkan makan dan minum. Dengan kata lain, puasanya akan sia-sia. Dalam dunia politik hari ini, banyak sekali kerosakan masyarakat itu oleh backbiting yang tak pernah reda maupun di bulan puasa ini. Sebagai seorang Muslim, apa yang kita harapkan Ramadan tahun ini adalah kita tidak dicemari oleh syaitan-syaitan politik yang tidak terbelenggu. Ukuran pahala puasa seseorang bukan sekadar lapar dan dahaga, tetapi kesanggupan kita untuk menahan diri daripada mengikut hawa nafsu. Mengapa Nabi Adam alaihissalam masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebatang pohon, walhal segala kenikmatan yang ada di syurga sudah tersedia untuk dinikmatinya? Kerana Nabi Adam tidak dapat menahan diri dan baginda tidak puas dengan apa yang ada. Nafsu dan sifat keinginan ini juga terdapat di dalam setiap manusia hingga ke hari ini. Ramadan juga satu kesempatan yang baik untuk kita merenung bagaimana seseorang boleh mengawal diri daripada nafsu di dalam arena politik, baik sebagai seorang ahli politik maupun penyokong-penyokongnya. Seorang Muslim itu perlu memelihara lisan atau lidahnya daripada mencaci maki. Tetapi yang lebih utama
adalah dengan memadamkan api kemarahan agar tidak terjadi permusuhan yang menyirit kepada perbuatan dosa. Daripada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, yang berbuat keji dan menyebarkan kekejian itu berada dalam keadaan sama-sama berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap pencaci dan pengkeji. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengutuk perbuatan jahat, iaitu menyebarkan fitnah, bercakap ataupun mengisyaratkan perkara yang jahat sama ada terhadap seorang lelaki atau perempuan dengan kata-kata ataupun secara isyarat atau perangai atau secara mengajuk-ajuk ataupun sindiran ataupun caci maki. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas membuktikan bahawa Islam melarang umatnya berkata-kata kesat dan kotor seperti mencarut dan memaki hamun sesama Muslim. Perkataan-perkataan kesat dan kotor itu merupakan kegiatan dan perbuatan syaitan. Bagi ahli-ahli Dewan Negara yang masih tegar dengan pengucapan negatif, mereka ini berpendapat bahawa Islam tidak melarang umatnya mencarut. Ini adalah satu usaha pemesongan syaitan dan bertentangan dengan budaya Islam. Iblis tidak pernah lupa kepada umat manusia dan juga tidak bosan dalam usaha untuk menyesatkan dan memerangi setiap manusia. Iblis tidak akan pernah berhenti dan akan terus menggoda manusia. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka pada bulan Ramadan ini, kita harus pulihkan semula kelesuan rohani yang menyebabkan nilai kemanusiaan yang indah kian terhakis. Kita harus berusaha membersihkan diri sendiri supaya kita akan memperoleh syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.